Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi. Setiap bidang ilmu mempunyai konsep dan prinsip tersendiri. Meskipun terkadang ada kesamaan prinsip antara beberapa bidang ilmu, prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi adalah sebagai berikut. 1. Prinsip persebaran. Geografi menganut prinsip ini karena adanya persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi ini. Misalnya, penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, penyebaran limbah cair dalam tanah, penyebaran polusi udara, dan sebagainya. 2. Prinsip interrelasi. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Misalnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. 3. Prinsip deskripsi. Seperti sudah kalian ketahui bahwa alam dan manusia saling berkaitan. Bentuk keterkaitan ini dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi seperti halnya awal kemunculan ilmu geografi yang dimulai dari deskripsi yang dituangkan dalam catatan perjalanan. 4. Prinsip korologi. Prinsip ini menganut keterpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya, diterapkan dengan mengkaji persebaran, interrelasi, dan deskripsi suatu wilayah. Kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk.